sampah-sampah. Sampah ini terletak di jalan utama Padang Pariaman menuju Bandara Minangkabau, di mana kita lihat sampah ini tidak terurus oleh Pemda setempat. Tumpukan sampah ini merupakan sangat merusak pemandangan Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dibiarkan oleh Kabupaten Padang Pariaman tanpa ada jalan solusinya. Sampah Kabupaten Padang Pariaman ini menjadi masalah besar, dan dilihat Kabupaten Padang Pariaman ini tidak terurus, di mana kota kabupaten lainnya menuju Bandara Minangkabau. Ini suatu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Padang Pariaman. Sampah ini dilihat tidak pernah diambil oleh lingkungan hidup, terutama di Kabid Kebersihan Kabupaten Padang Pariaman. Pembiaran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tutup mata tentang sampah ini. Dan bau yang sangat menusuk ini, dan sampah-sampah plastik yang tidak terurus, ini adalah problem utama. Dari Minangkabau kita bisa melalui Teluk Bayur dan Padang Pariaman panjang. Bayangkan ada berapa kota yang melihat kabupaten yang melihat sampah yang ada di sini. Dan bau yang sangat mendesak hidung adalah problem yang utama di sekitar sini. Sampah mana ini tak terurus rupanya, dan tak pernah diambil oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Padang Pariaman. Terletak di menuju Bin. Sampah-sampah berserakan merusak keindahan Kabupaten Padang Pariaman. Sampah ini mengalir ke sungai. Kita lihat tercemarnya air oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat di sekitar sini. Pemulung melihat sampah yang sangat mengkhawatirkan ini. Diharapkan pemerintah harus bisa menanggulangi sampah ini.